Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tutorial bagaimana cara membuat ketupat jagung. Jadi yang kita butuhkan itu 4 daun ya, atau 2 janur. Ya, kita klepet dulu. Keempatnya ini kita klepet dulu. Ini jangan dilepas ya. Juga nih, jadi klepet dulu. Nah, setelah begini, keduanya ini kita tali. Bisa kita tali pakai lidinya tadi, tali seperti ini. Ini tangannya butuh lincah nanti ya, ketika mau menganyam janur 4 daun 4 itu tangannya butuh kelincahan memegang biar tidak pudar atau berantakan. Nah, setelah ditali begini, sekarang bagi dua, sebelah dua, yang kanan dua, yang kiri dua, lalu yang ini dilengkungkan seperti ini. Terus ini dimasukkan. Begitu juga dengan yang sebelah kiri, tapi melengkungkannya dari sana, dari bagian luar. Dilengkungkan seperti ini. Dimasukkan. Nah, seperti itu. Fokus dengan yang ini dibelengkungkan, lalu yang ini dimasukkan, sama yang ini juga dibelengkungkan, yang ini dimasukkan. Terus, nah ini bisa masuk sini dulu nih, sebelum kita pelengkungkan lagi masuk ke sini. Sama ini juga nih, ini masuk ke sela-sela sini. Ini nanti bentuknya kayak ayam jago. Lalu ini dipelengkungkan lagi. Ini dimasukkan sebelah kiri. Ini dipelengkungkan. Yang ini dimasukkan. Dirapikan sebentar. Nah, ini diambil. Ini dimasukkan biarnya. Ini juga sampai sini juga. Nah, ini juga nih. Ini juga dimasukkan ke sini. Masuk lagi. Ini lama-lama jadi besar ya. Ini sampai sekiranya nggak muat berarti sudah selesai. Ini masih bisa, ini dibelengkungkan, dimasukkan. Ini sekalian dianyam sekalian. Nah, sekalian dianyam di sini. Ini dulu yang ngajarin ini saya tetangga. Saya dulu diajarin sekali, alhamdulillah kok ya bisa gitu. Ini dimasukkan.
pertama kali bisa ini dulu SMP. Tempat ini pertama kali saya bisa itu saya SMP. Ini Mbah Sumiti dulu yang ngajarin tangga depan rumah. Nih masih bisa ini. Ini masih bisa, tapi sempit. Kita coba. Tunggu dulu, kita ukur dulu. Oh, sisa sedikit ini. Sisa sedikit. Mungkin kalau masih belajaran, jangan diambil semua, nanti susah. Ini anggap sudah. Sekarang kita kencengkan saja. Kalian jangan nanti bisa sampai pokoknya itu bisa sampai puncak. Nah, ini lagi. Ini tinggal di matikan dari sana. Nah ini udah jadi, sekarang tinggal bagaimana bikin kepalanya ya. Nah kalau bentuknya seperti ini, sekarang waktunya membuat kepala. Bagaimana membuat kepala? Caranya seperti ini. Ini yang bagian ini diudarkan dulu ya, kendorkan dulu ya, kendorkan dulu ini untuk ngambil bagian leher ini. Kalau sudah, sekarang ini diputerin. Nah, diputerin seperti ini juga. Ini kita bentuk bagian kepala. Bentuknya begini, ini ditekuk ke atas, tekuk ke belakang, dari belakang mutar, kita masukkan satu persatu ke bagian ini. Panggil bunda. Ini juga sudah jadi. Ini kepalanya, ini jenggernya. Setelah itu jenggernya dipotong. Ya, ini jenggernya. Oh ya bang, nah sudah jadi, kepala udah jadi. Ini lehernya, kepala, ini badannya, kakinya. Ini ekornya. Ekornya bagaimana? Karena ayam itu ekornya tidak beraturan, ya sudah begini saja. Jadi ini adalah bentuk ketupat ayam atau ketupat jagung. Oke, demikian cara membuat ketupat ayam atau ketupat jago. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.